diterpa isu perselingkuhan karena ulah suami Raul Lemos. Ini kata Krisdayanti. Penyanyi yang kini duduk sebagai anggota DPR, Krisdayanti menyampaikan klarifikasi perihal postingan Instagram sang suami Raul Lemos soal perselingkuhan. Beberapa jam lalu, Raul Lemos mengunggah sebuah gambar disertai teks mengenai stigma perselingkuhan. Namun beberapa menit kemudian unggahan tersebut dihapus dari Instagram story milik Raul Lemos. Banyak yang menduga jika anggota DPR dari partai PDIP itu selingkuhi suaminya. Krisdayanti kemudian memberi klarifikasi bahwa unggahan yang dilakukan Raul Lemos soal perselingkuhan itu tak melulu soal rumah tangga tak sehat. Kalau soal unggahan selingkuh, konotasinya juga gak semua diasumsikan rumah tangga yang tidak sehat loh, kata Krisdayanti saat dihubungi awak media. Bisa soal pekerjaan atau keterbatasan waktu dalam kegiatan-kegiatan kita yang tidak optimal, ucapnya. Ia mengatakan selalu berusaha untuk bisa menjaga rumah tangganya agar tetap baik-baik saja. Namanya manusia, kita berupaya semoga semua baik dalam rumah tangga, ujarnya. Nama Raul Lemos awalnya tak banyak diketahui orang. Raul mulai dikenal usai hubungannya dengan Krisdayanti terungkap ke publik. Ya, hubungan Raul Lemos dan KD memang diawali dengan gosip tak sedap. Namun keduanya tetap menyatukan cinta mereka, tepatnya pada tahun 2011 lalu. KD dan Raul menikah pada tahun 2011 dan kini dikaruniai dua orang anak, yakni Ariana Amora Lemos dan Kellen Alexander Lemos Lai. Selama menjalani 8 tahun biduk rumah tangga, KD dan Raul jarang diterpa isu miring. Keduanya selalu terlihat harmonis di banyak kesempatan bersama dua anaknya. Namun baru-baru ini ada yang mencuri perhatian dari postingan Raul. Pasalnya, tiba-tiba saja Raul mengunggah postingan soal perselingkuhan. Di bagian bawah terdapat sedikit tulisan soal perselingkuhan. Sekali selingkuh, sudah pasti akan selingkuh lagi dan lagi. Stigma yang satu ini sudah sangat melekat dalam masyarakat. Ya, tidak ada seorang pun yang ingin diselingkuhi oleh pasangan yang dicintainya. Terlebih bila hubungan asmara sudah terjalin sekian lama, tulis Raul. Unggahan instastory Raul Lemos tentang perselingkuhan yang mencuri perhatian. Namun saat dilihat kembali, postingan itu telah dihapus Raul Lemos dari Instagramnya. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Benarkah Krisdayanti menyelingkuhi Raul Lemos? Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.